Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan mengadakan Karnival Gegar KRMKL di Kompleks Orakan Muda Bukit Kiara. Program selama satu hari ini selaras usaha menerapkan nilai-nilai murni di kalangan generasi muda khususnya dalam menjayakan gagasan Satu Malaysia. Menurut pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Zaharah Abdul Hamid, usaha mengasah bakat belia untuk mempunyai jati diri tinggi antaranya melalui pembabitan aktif dalam aktiviti kesukanan. Ia boleh menjadi medium meningkatkan lagi perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum sekaligus membendung gejala kurang sihat di kalangan belia. So kita adakan program tiap-tiap hari yang boleh dilaksanakan oleh anak muda itu sendiri. Kita ada pegawai yang akan menyelaras ataupun memerhati. Sebab kita nakkan tempat inilah untuk anak muda, oleh anak muda, dilaksanakan oleh anak muda itu sendiri. Sementara itu, bagi jurulatih yang terlibat, mereka yakin aktiviti seperti ini membawa manfaat kepada belia masa kini. Program ini memberikan satu impak yang besar pada saya, kepada semua belia-belia, terutama di Kuala, sekitar Kuala Lumpur, kerana kita tahu yang di mana sekarang Kuala Lumpur belia-belianya agak membimbangkan, yang mana program ini dapat mungkin menapis sebesar sedikit dan memberi kebaikan kepada belia-belia. Program ini memang bagus sangat untuk especially untuk remaja. Actually bukan saja remaja, semua umur, peringkat umur. Sebab kita sekarang dalam proses mempromosikan kesihatan terutama. Sebab itu kita ada program Gegar KRMKL Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti menarik seperti wall climbing, soccer kids, futsal, senam seni serta pameran disediakan bagi mereka yang berkunjung ke karnival ini.